Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afan dari kelas Umar bin Khattab. Saya akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud yang mengambil alih kerajaan setelah ayahnya meninggal. Nabi Sulaiman adalah raja yang bijak dan adil. Nabi Sulaiman diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat berbicara dengan hewan seperti burung dan semut. Nabi Sulaiman disebut raja dari segala makhluk karena bukan hanya manusia dan hewan tetapi juga makhluk gaib seperti jin yang dijadikan pasukan. Demikian kisah singkat dari Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.